Oke, okay. tes tes. Welcome back guys di live stream yang sekarang. Uh, sorry agak kecepatan tapi karena harus ada yang lain yang dikerjakan jadi langsung aja. Uh, Oke, okay. uh, kali ini kita bakal bahas lebih dalam ya. Selanjutannya dari yang kemarin. Uh, saya rekapkan dulu apa aja sih yang kemarin kita udah coba dan udah kita pelajarin. Itu kita udah install ya si Fortify-nya, kemudian vendor publish, kemudian artisan migrate. Risky, welcome ki, as always. Nah, uh, terus yang sudah kita kerjakan juga, eh uh, nah tadi ya, ya yeah, mungkin ya, kita udah buka loginnya, kita udah buka registernya tapi sekarang link-link ini masih belum nyambung ya. Jadi nanti hari ini kita nyambungin coba register. Kalau register gimana? Ini sudah ada. Kita bisa try si registernya. Kemudian dia minta verify email address. Kita bisa cek si emailnya itu di mailhog ya call host 8025. Nah, ini kalau ketika dia di verify, dia bisa masuk sini. Oke. Okay. Nah, ketika ini di reload dia juga sudah bisa. Nah, yang kita buat juga sudah sampai nge out nih. Cuma kemarin apa? <laughs> button logout kan enggak enggak bener gini ya. Ini pelajaran CSS sih nanti lah ya. Kalau teman-teman bisa kontrib nanti di repo-nya kalau mau kontribusi sekarang kita logout nih logout nah tapi sekarang ini si logout ini tampilannya kan masih kayak gini ya dan ini juga perlu di-fix jadi tuduhnya banyak nih tuduhnya apa aja tadi ya uh, tampilan logout nya uh, nge ya jadi kita tuduhnya kita buat dulu deh ya. tuduhnya apa nih tuduh <coughs> eh, ya sambil ngelengkapin yang ini ya yang verify email verify email udah ya yang reset sama forgot nih yang belum ya sekarang kita isi dulu nih tuduhnya apa Biar. biar nggak ngelam biar bahasnya tuduhnya mungkin uh, Kita kita ngeling ya ngeling link uh, register dan forgot password terus Uh, first URL nya ya uh, Apa ya After logout Tampilannya ya Oke okay, Terus Kita bakal uh, Forgot Password Sama Register eh, Register udah Apa lagi ya Forgot uh, Reset password jadi kan dia ada tampilan forgot, terus ada tampilan uh, reset passwordnya itu. Oke, okay. nah. Yang sudah hadir boleh uh, chat biar kelihatan ya. Sama jangan lupa di like dan di subscribe. Biar seru. Biar banyak yang ngoding bareng. Oke, okay, nah sekarang task nomor 1 nih. Gimana kita ngelingin register sama folder password. Nah, coba kita lihat ya. Oh uh, belum buka kodingan. Oh ini tadi udah. Nah kalau di Laravel itu ngelingkan itu ya sesederhana ngasih link aja sebenarnya. Bisa kita lihat di templatenya yang mana ya itu yang link. Uh, ini bisa nih. Oke okay, coba kita lihat ya. Kita lihat dulu road listnya. Okay. PHP artisan route list ini ya juga bisa oh ya kalau kita konteksnya itu pakai si sale ya bisa juga tuh sale PHP artisan route list gitu ya tapi kita pakai aja yang lokal nah di routing ini udah kelihatan ya di routing itu adalah halaman URL-URL yang bisa dibuka sekarang si ini di halaman login misalkan gitu ya itu belum belum ngeling kemana-mana jadi ke forgotnya juga nggak ngeling ke registernya juga nggak ngeling nah sekarang kita gimana ini kalau diklik kan kosong ya nah, sekarang kalau kita mau ngelingkan registernya gimana you do not have an account kalau kita mau connect seperti apa ya berarti kita bikin link nah kita buka dulu tuh login.blade.php di sini kita bisa modifikasi URL-nya. Nih, kan dia don't have an account uh, create one gini ya. Nah, ini bisa kita pakai linknya linknya link, -nya. link -nya itu uh, di pasangin tuh. Oke, sekarang kita cari. Nah, routing itu bisa menggunakan yang namanya named route. Jadi ada cari get nih ya get register ini uh, named name routes-nya adalah register berarti eh uh, apa ya Laravel name root link 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 sorry lupa Laravel uh, create link name root nah, kalau salah gini URL generation generating URL ini oke okay, apa ya apa ya di blade-nya ya uh, url for controller default value sorry ini kalau di controller ya kalau di blade beda lagi sih oh root root sorry sorry ada kok di sini nah ini ya echo action-nya gini ini kita copy aja nih uh, login .php sekarang kita bisa kasih link kita kasih blade directive-nya kayak gini nih root tapi kasih nama register kayak gini kah sebentar laravel blade root link itu lalir apa ya pakai root kok. Biasa kayak gini. Oh ya, harusnya sih root. Coba aja lah ya. Ini. Hasilnya gimana? Ada oh kayak gini. Dan pakai apa ya? URL kah? Eh, oh, sorry. Hmm. Oh, bisa gitu. Oke, kita coba. Saya ada <laughs> apa lah helpernya Blade helper ya helper. Gini kah? No road name. Oke. Kok param ya? URL. <laughs> Lali, re ya yrl, Ya yrl, Yaudah. Bisa nggak ya? Kalau yrl, bisa kita buka yrl, yrl, nanti. yrl, register. Oh, yrl, lira. Kayak gini. Ya udah yrl, sih. Aku mau gini ya. Tes. kok noob sekali oh gini aja wes gini aja wes gini mungkin ya eh oh iya gini be ya gini uh, root namanya register terus linknya create one nah kayak gitu sorry sorry lupa nah ini udah connect ke register oke okay. Jadi task nomor satu udah soft nih, udah bisa connect ke register. Sekarang kalau forgot password gimana? Nah, ini si forgot password ini kan kita <coughs> harus buat dulu nih view-nya. Jadi yang tadi ini done udah ya. Satu. Terus oh, forgot password belum ya. Forgot password nih kayak gini. Jadi kita harus bikin view-nya untuk <coughs> forgot password dulu sama kita enable dulu fiturnya. Coba di fortify.php kita nih ada features reset password jadi enable dulu fiturnya di fortify.php jadi oh setupnya adalah ini terus yang harus dilakukan adalah ini kemudian repair yang lain sih nah, kok gini nih nih geser yang kedua, uh, enable feature di fortify di config, ya config flash, fortify.php hmm, terus ininya kita bisa gini, kan? Ya, tada ini No, di blok dulu, biar bisa kelihatan terus. Kalau udah gini, nah ini ya. Oke, okay. gambarnya dapet, kita masukkan dulu nih gambar sambil nyatet ya. Jadi, sambil catatannya ada. Jadi, teman-teman, saran saya kalau coding jangan lupa dicatat gitu, biar nggak lupa somehow someday pasti lupa kayak tadi itu saya bikin URL aja lupa <laughs> kok bisa gitu ya mungkin ada yang lebih baik ada cara yang lebih enak sih di Laravel tapi nggak tahu ya oke okay, Akbar Akbar Aditya Ap kenapa alasan pakai Laravel kok nggak pakai Node.js aja oke okay. satu karena saya nggak begitu fluent JavaScript basic ya terus kedua Laravel ini karena mata kuliahnya masih pakai Laravel. Jadi sekalian ini untuk nge uh, apa ya materi kuliah juga. Jadi nanti kalau mahasiswa saya belajar itu udah nggak perlu nungguin saya hadir di ruangan, udah silakan baca duluan. Motivasi sederhananya itu. Kemudian uh, saya juga uh, belajar ada project yang pakai uh, apa, uh, node .js, ada project yang pakai React, tapi karena role saya udah bukan lagi murni di programmer, jadi nggak begitu expert. Tapi... I'm eager to learn sih kalau kalau Node.js. Cuma sekarang trennya trennya apa? Trennya back end itu udah agak mulai kegolang sih. Jadi mau yang mana sih yang dipilih ya terserah aja sih. Yang penting konsepnya sama. Jadi mau mau di Golang, mau di Laravel, mau di PHP, mau di Node.js, code itu kalau bisa clean dan testable gitu ya. Jadi ada testingnya minimal gitu sih mudah bisa menjelaskan ya karena agak sensitif itu topik dibahas terus kan kadang kenapa nggak PHP, laravel kenapa eh kenapa kok laravel kenapa kok php php is die gitu kan ya nggak ada yang mati bahasa pemrograman itu tergantung kebutuhannya aja mana yang bisa memenuhi itu yang paling kita pakai gitu tapi itu in my opinion ya opini saya jadi mungkin teman-teman bisa berbeda pendapat oke okay, nggak masalah biar compiler yang menentukan sama biar klien yang menentukannya Oke, lanjut. Nah, sekarang si reset passwordnya udah ada. Nah, kita juga harus setup view-nya si forget password. Nah, view untuk view ini kita nyontoh aja ya. Saya kalau ngedesain view lamaan. kita hub Nah, ini ya yang kemarin dari kemarin-kemarin saya ngopas dari sini terus nih. Kenapa? Karena ini udah jadi gitu, teman-teman tinggal pelajari aja nanti. Uh, sebentar, sebentar. Uh, resource View ada Out nah di Out ini ada Forgot. Nah intinya di Forgot Blade ini apa sih? Nah, di Forgot itu cuma ada satu form yang bakal nembak endpoint ini. Nah kalau kita gitu, teman-teman lihat di sini ada endpoint post ya di slash forgot password ada dua. Ada get-nya, ya get ini berarti dia menampilkan form-nya dan ada post-nya yang dia menampilkan uh, dia yang bakal memproses uh, si reset password ini tadi. Nah, gimana nanti perlakuannya? Nah, kita mulai dulu. Kita buat dulu sih forgot password-nya. Nah, sama kayak kita ngeregisterkan view, ya. Setup forgot password view nya itu kita harus Setup di mana Nah itu kita taruh di Fortify service provider Nah ini Nah ini kan kita sudah setup login view Register view gitu kan Nah ini kita punya lagi nanti nih uh, Reset password oh, Atau forgot lah forgot Forgot password Terus nanti di sini kita bisa punya fortify uh, reset password. Oh ya reset password view. Jadi kalau ini kita pakai reset aja. Reset password. Reset password view ini sama kayak kemarin kita Eh hey, kita siapin aja function ini closure gini biasa. Yang di sini dia cuma ngereturnkan view viewnya yang mana sih yang mau dipakai. Gitu. Nah ini kita bikin dulu view out dot reset misalkan kayak gini ya. Nah <tuh> kalau udah ada si view out dot resetnya ini, berarti kita harus buat viewnya. Cuma sekarang kita linkkan dulu aja. Kita linkkan dulu dari login blade. Kita loginkan kan nah, linkkan ke register udah. Oh ini ini udah punya sih register forgot ini nah, ini ya forgotnya ini kita linkkan ke rootnya si forgot password yang pakai ini tapi di sini name rootnya adalah password reset jadi kita bikin di sini ya sesuaikan <tuh> root password request oh request oke okay. nah ini sekarang kalau kita klik linknya itu work apa enggak ya kira-kira yang tahu monggo <tuh> di komen ya kalau ini kita klik sekarang Nah, dia protes, dia protesnya apa si reset password link responsnya itu nggak ada. Intinya view-nya belum ketemu. Nah, kita buat dulu. Kita buat di out login blade. Kita kasih tambah. Apalagi tadi. Oh, lali. <laughs> out reset. Oke, okay. berarti kita nambahnya di sini. View-nya itu folder out, ya kasih new file reset.blade.php nah kayak gini nah ini kosongan kan nah gimana nih reset passwordnya nah itu tadi kita eh, pakai aja yang lama yang login ini tampilannya doang oh sebentar yang mana yang benar ya kemarin ya oh ini belum pakai resource ya Hmm, baiklah, kita pakai aja ini. Resetnya kita ambil ini. Nah, kalau tampilannya ini kita pakai sekarang, mentah-mentah gitu ya. Tampilannya login, dia bakal ngelink ke halaman yang sama. Eh, sorry. Password reset view response is not instantiable. Reset. Sorry, sorry. Apa yang salah ya? Out.reset. Reset password view adakah forgot jangan-jangan salah ya Enggak sih password reset ah ntar sebentar sebentar forgot password reset password. oh ada dua ya ada reset ada forgot oh wait 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 <laughs> yang mana ini forgot dulu kayaknya ya password.request Berarti di sini Fortify-nya ada forgot ini. Forgot. Forgot. Eh, sorry. Fortify forgot reset request. Oh. Saya lupa. Saya lupa ya. Kita lihat aja lah. Tunggu ya. Nyontoh, ngecit dulu sedikit. Ada forgot, then di sininya apa dong? Hmm. Oh, sebentar, sebentar. Service provider ini mana? Oh request, oh ya ya, agak aneh ya. Mintanya ini nama request, request password reset link. View, dan dia minta auto reset. Oke, kita coba. Modeng oh, ya tadi ya, salahnya saya ya. Ininya yang salah ya, ininya forgot passwordnya ini salah nge ke tempat yang lain. Forgot password. Nah ini udah bener, tapi view-nya sama. Nah ini view-nya yang harus kita perbaiki. Bentar ya. Akbar, bentar ya, Bar ya. Nih. Akbar tanya, apakah lulusan D3 masih ada peluang gak bekerja di startup bidang IT? Eh uh, bukan masalah lulusan sih, le. Menurut saya, kalau saya sebagai orang yang interview udah nggak begitu ngelihat kamu lulusan mana sih, nggak nggak ngaruh sih. Yang dilihat portofolio bisa ngoding apa enggak. Yang dilihat repo GitHub-nya, terus yang dilihat behavior kerjanya, sikapnya e, semakin ke sini semakin ini sih. Semakin gak penting kayaknya. Kalau feeling saya ya dan bahkan banyak yang apa ya, yang anak-anak SMK yang udah mulai diculik-culik gitu ya sama startup-startup itu untuk dididik dengan gaya mereka. Di Sevima kita ngasih beasiswa semesta ya. Terus kita nyulik juga itu e, berapa ya kemarin 50 orang Terus yang sekian hasil di filter, dapat lagi 11 atau berapa anak SMK yang ikut di kita untuk join as a developer yang akan dididik dengan kurikulum SEFIMA juga nanti. Jadi dia kuliah dua sih, kuliah sendiri terus juga ada ikut di SEFIMA University nanti. Jadi kalau in my opinion ya, opini saya kalau kalau mau D3, mau D2, mau D1, mau S1, S2, S3 ya Dunia IT itu butuhnya, kalau kalau yang technical ya, ya kamu harus ngoding gitu. Kalau bisa ngoding, oke, okay, nggak masalah, nggak dilihat sih, nggak dilihat sih, kecuali kalau daftar PNS ya, <laughs> dilihat jurusan mana, akreditasi apa itu ya, kalau itu ya, ya, jadi jangan salah tangkap uh, maksudnya saya. Itu tadi, oke, okay. sekarang tadi kita udah buat uh, password reset link view-nya, tapi si password reset link view-nya ini tampilannya kan masih sama ya, sama login. Nah, jadi jatuhnya sekarang si login blade sama register eh, reset blade ini kan sama. Nah, ini yang kita harus ganti. Ini ganti namanya bukan login lagi. Reset forgot password gitu ya. Forgot password. Terus ini kita delete. Terus kita coba reload. Oke. Okay. Nah, di sini kita udah punya ya tadi ya uh, mana ya mana ya mana ya resource view out nah ini saya nyontoh nih ya guys jadi kalau kalau kamu garap sebisa mungkin kamu lebih ini sih lebih agile masalah apa <laughs> bikin bikin ininya nih lo html nya ini saya nggak begitu hobi bikin ginian jadi tak kopas aja ya ini ya Intinya di sini dia punya uh, card body, header, primary itu yang isinya itu nanti nampilin ya sini. Kita akan ngirimin reset password linknya ke email, terus ada formnya. Formnya ini yang nanti kita isinya itu adalah target ke. Nah ini tadi ya mungkin yang perlu tak jelasin itu isinya sih ya. Ini card bodinya mana? Oh, sorry di dalamnya card body, sorry 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 terus ini nih nah apa sih yang terjadi di sini intinya di sini kita membuat sebuah form yang kalau mau reset password kan apa yang diminta biasanya adalah emailnya kan nah sekarang kita bikin form controlnya email email addressnya apa uh, kayak biasa ini valid invalidnya itu value oldnya ada placeholdernya apa, kalau error apa, kalau ada error email ditampilin, terus kita send link. Udah gitu toh. Nah nih, we will send you a link to reset password. ini kalau kita submit sekarang, dan oh ini ada JavaScript validationnya, tapi saya nggak 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 rekomend teman-teman melakukan ini karena ini gampang untuk di apa ya di bypass jadi mending validasinya tetap ada di sini yang kayak gini Validasi, validasi JS itu fancy gitu ya tapi dia nggak akan menyelamatkan kamu dari ini dari apa ya dari hacking yang bisa nggak disable JavaScript mau jadi kalau anak-anak itu oh udah bisa nih validate JavaScriptnya udah bisa required gitu kan terus di Laravelnya dia nggak masang lagi validasi jadi validasi itu dari depan dan dari belakang oke ada lagi nih nah ini Rizky menurut saya portofolio algoritma dan struktur data lebih disorot ya kalau algoritma struktur data terutama anak anak back end ditanyain juga anak front end juga ditanyain sempat jadi sempat ada e, Mas mahasiswa saya tuh ngasih tahu kalau dia juga ditanyain masalah struktur data jadi misal dia di, di javascript itu ya ada filter map reduce apa gitu ya itu dipakai ditanyain mudah gak sih anak-anak ini gitu, dengan hal-hal kayak gitu oke okay, akbar thank you terima kasih pak Edwin. ya yeah, sip thank you semangat ngodik ya jadi apapun ya kalau emang mau berkarir di IT ya isinya ngoding gitu. Ya root root skillnya lah. Nanti kalau udah ke atas nggak mau nggak mau ngoding mau jadi project manager mau jadi project product designer mau jadi UI UX tak apalah atau mau jadi langsung mau jadi CTO atau mau jadi engineer manager sembarang pokoknya ininya ngoding dulu lah paling nggak pintu masuknya ya, pintu masuk paling gampang nanti kalau kalau eh uh, mau pindah karir nanti aja coba coba dulu gitu. oke jadi intinya di password reset ini kita cuma ngirim ini kita bakal ngirim email ke dia bahwa uh, ini bakal di reset passwordnya itu aja sih dan rootnya juga password email ya kalau buat yang belum tahu rootnya dari mana ya ini password email ini Forgot password post password email ini siapa yang ngatur ini udah diatur sama si fortify nya teman-teman nggak -teman usah mikir lagi udah ini pakai aja yang ada nah sekarang kita tes kita register ya nah ini kan udah -link ya terus ini coba ini tak inget inget emailnya tak register terus dia minta verification email oke kita coba lagi flow yang tadi verify email address oke kita masuk gini ya kita masuk halaman login nah sekarang kita log out oke okay. sekarang kita cari ke login lagi nah kita coba forgot passwordnya kita masukkan email yang tadi nah ini we have emailed you gitu katanya kan kita udah kirim nih emailnya gitu. nah sekarang masuk sini inbox nah ini adalah beda ya uh, template emailnya reset password notification ya nih ada orang yang mau ngereset passwordnya reset password will expire in 60 minutes. Kalau kita klik reset passwordnya, sekarang, nah ininya mati. Nah, reset password view response is in not instantiable. Berarti kita harus bikin lagi. Nah, kita cek password reset view. Ya, tadi coba. Tadi itu gini ya. Reset password view is not instantiable. Oke. Okay. <laughs> Rizky, Oh, pak persiapan buat mulai coding stream seperti apa kamu bisa lihat perjalanan video Google jadi video lah setahun ini lah trial semua ya bosok-bosok tau ya yang paling efek adalah kalau streaming itu PC nya jadinya panas gitu kan PC nya jadinya panas terus rempong jadi sambil ngoding ini ini kan pas lagi Laravel ya kemarin coba nge-stream pas lagi flutter oh, lemot jadi yang perlu di upgrade upgrade PC jadi ini upgrade ke Mac yang M1 habis gitu ngasih mikrofon yang paling ngaruh uh, apa video webcam sih nggak nggak begitu ngehack sih orang kan denger yang dengar ininya dengar suaranya gitu oke okay, balik lagi <coughs> sorry ya sering diinterap biar saya nggak bosan jelasinnya <coughs> kalau ada teman-teman yang mau tanya boleh, langsung tanya nggak apa-apa. Ya. Ya bentar ya. Overlay URL-nya hilang. Sama setup setup OBS. Kalau Streamlabs kayaknya lebih bagus ya. Cuma nggak tahu juga. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nih, bandwidth sih juga, bandwidth internet ini ini merah nih. Posisi kbps-nya merah nih, jelek. Tapi ya udahlah seadanya gitu. Oke lanjut lagi kita tadi sudah sampai di reset password ini kan udah udah nyampe nih linknya udah ke reset udah dikasih sama dia tapi kita buka sini dia masih salah gitu kan ini apa yang perlu diperbaiki ya ini reset password view response nya nggak instantiable jadi kita bikin lagi reset password view reset password view ini apa sih eh uh, sebentar kita update dulu catatannya ini udah bikin view udah clear ya terus habis itu kalau masuk mau di reset kita masuk di reset password view nah ini reset password kan reset password view dia bakal minta view nya juga ya intinya di sini dia minta view untuk kita ngisi password baru kan gitu kan nah, ini tinggal di cek aja di sini fortify ini reset password view ini kan reset password link ini sekarang reset password view sama closure gini function closure itu apa ya function kosong ini tadi nah, return view nya adalah eh uh, nih uh, bukan auto reset ya apa ini dong Out dot, out dot, out dot, reset password. Nah, ini reset password. Ini dia mintanya apa di sini? Cuma minta uh, ada tokennya. Ini token diambil dari routingnya, kemudian emailnya apa? Terus, hmm, dikasih email ya? Harusnya nggak usah dikasih email sih. Coba aja lah ya, kita coba card body ouch form group from group ini ya kita copy aja dari satu formnya ini ouch card body nya mana ini card body ini kayaknya ya nah kita copas aja kita duplikat aja nih filenya file-file-file-file new file reset hmm apa dong view-nya nih sorry <tori> ya contoh lagi lupa service provider eh mana dia app providers Fortify Service Provider. Yang ada adalah forgot password. Hmm, beda ya. <laughs> sorry, sorry, sorry. Ini saya salah nih. Out forgot, Makanya bukan reset ya. Ini forgot dulu. Forgot ini maksudnya apa? Forgot ini ngasih ininya. Masih form untuk ngereset. Terus, ada lagi new file, uh, reset, blade, php. Di forgot ini kita ambil aja semuanya, kemudian di reset juga kita. Oh, ini udah sama ya. Oke, okay, ini tinggal diganti, sorry. Apakah ini? Ini adalah register. Reset, nah uh, resetnya kosong ya. Ini kepas Oke, okay. dan ada yang berbeda di reset, jadi di reset itu dia kita ngirimin, kalau tadi, apa ya, ini ya, kita ngirimin parameter gini kan ya, reset password, ada parameternya requestnya ini gitu ya. Nah ini token, nah, yang di atas ini itu tokennya, jadi token ini dipakai untuk requestnya tadi, jadi kalau di sini jadinya agak berubah. Yang berubah adalah di fortify service providernya ada uh, si reset password view ini ada requestnya request terus sini kita ambil requestnya itu dimasukkan ke view nya yang nanti itu bakal dijadiin hidden form ada hey. nah kalau ini sudah jalan bisakah eh sorry kan tadi dia bilang kalau si reset password linknya itu jalan 60 menit gitu ya nah ini hmm, masukkan alamat email oh bukan oh salah ini harusnya di copy dulu sorry 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 Road, eh kok root <laughs> resource view out reset nah stepnya panjang ya jadi si reset itu bagian masukin emailnya itu tadi card body card, body. card body. ini kayaknya card body oke kita coba aja reset.blade.php terus card bodinya eh dibuang ini kita kopas jalankah kok mm -hmm. oh, emailnya dikasih ya harusnya emailnya nggak nggak boleh dikasih sih ini saya Di disable aja mungkin ya agak danger sih ini kalau emailnya dikasih harusnya nggak dikasih dan nggak perlu di form hidden juga sih. Kenapa ya dulu tak kasih gini ya? Bisa ya nggak? Bisa nggak sih kalau nggak ada? Ini sama sama kayak bisa ganti email dia nanti ini kalau kayak gini. Eh uh, ya adalah. Mungkin lagi ngantuk ya kemarin aku ngodingnya, Harusnya sih nggak kayak gini. gini ya, Raka aneh ya kalau emailnya juga bisa di ini oke okay, kita ini oke okay. dan saya lupa <laughs> forgot lagi ntar emailnya siapa tadi weza weza at melinator bisa nggak sih login lagi pakai weza tadi login Weza oh nggak kan nggak save Forgot dulu nih berarti Weza at mail inator. dapat email lo nya ya lo nya dapat email reset password notification kita reset passwordnya masukkan password baru oke baiklah ini di copy kita reset passwordnya kemudian login lagi pakai Weza passwordnya di dulu si 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 at Melinator ada nah bisa login berarti proses yang tadi udah bener cuma kok aneh ya harusnya nggak harusnya harusnya sih kalau reset password itu nggak pakai nampilin emailnya sih kok aneh apa yang kulakukan dulu harusnya itu nggak ada tuh reset password link ketemu ini harusnya nggak ada <laughs> hmm, coba karena kalau kalau ini kita buang aja ya nggak boleh ini harusnya nih emailnya ada nih let's try kayak gini ya ini terus kita copy reset oh mau ya yeah emang eh enggak ya password baru oke baiklah mintanya ini type hidden berarti cuma agak resiko juga sih minta hidden mungkin oh iya kan siapa tadi Weza Enggak aneh ya Uh, saya perlu validasi lagi sih itu bener apa enggak sih itu agak kayak-kayaknya sih feelingku ku salah, rimbo ya oke, okay. Rivaldo, berproses nunggu monetize uh, monetize konten edukasi itu susah jadi kalau mau di Youtube, mending jangan konten edukasi sih konten senang-senang, video klip Dota gitu tuh, rame <laughs> Nova, oke, okay. welcome, welcome yang lain yang sudah hadir boleh juga Notes di chat, jangan lupa di like ya, biar bagus SEO-nya. Oke, tadi ini kita sampai di sini ya, di reset passwordnya. Cuma saya agak-agak ini sih perlu memvalidasi tadi, oh, kenapa kok emailnya nggak di hidden di token ya, harusnya kan nggak nggak masalah. Itu harusnya, tapi ini tadi tak akhirnya saya buat, type-nya hidden terus dia nggak perlu, ini. Cuma kelemahannya tab hidden itu tadi adalah dia bisa diinspect elemen terus diisi lagi, jadi hati-hati. Oke, okay, kita biarin dulu. Yang penting jalan. Okay, Tasnya kita udah sampai mana nih? Forgot password udah, reset password udah. Nah sekarang after logout tampilannya gimana? Jadi ini tadi kan yang masih bikin gak jelas itu kan itu ya. After logout itu tampilannya jadi dilempar ke slash indeksnya gitu kan itu yang jadi sebenarnya salah jadi caranya ada dua e, biar kita ketika ngelempar kalau misalkan flownya itu si user itu ketika buka itu tampilannya adalah tampilan login berarti di routing-nya di web php nya ini di welcome bukan welcome tapi out login nah gitu loh harapannya apa e, kalau kayak gini biar tampilannya pertamanya itu ini jadi Uh, tampilan depan pertamanya itu langsung uh, login email gini. Nah, terus, kalau kita cek linknya sekarang, "forgot" udah jalan dari sini ke register juga sudah jalan, dan apalagi ya, "create one". Oke, okay, di sini udah jalan, "forgot" juga sudah jalan. Kita "forgot" kan lagi aja sih, anak ini ya, Weza ini. Jadi, flow-nya tadi ya, ini si forgot password kita masukkan email address dan dia dapat email ya kan? kalau dia emang pengen ngereset passwordnya passwordnya di reset ya kan tampilannya gini password baru aja tapi di dalam password baru itu kita punya hidden form yang ngasih tahu ini emailnya apa kayak gitu yang ini yang saya agak gimana ya harusnya mungkin nanti di kontrolernya sama si Laravel di ini sih di dicek lagi ya, nah ini ya. oh ada token, ada token, ada value-nya, hmm, hmm token apa ya itu ya, nah ini, nah ini kan di hidden di sini, tapi karena ini kan bisa diubah sih ini, diganti di sini, kita coba ya, terus kita reset, lo mau ya? <t> <gak> <gak> Kok mau? Jangan mau lah. Oh enggak ya, nggak mau ya, enggak mau. Ternyata dia validasinya gagal. Berarti dia di back endnya si Laravel udah ngecek. Oke, okay, so far so good. Kalau kayak gini aman nih. Oke, okay, dia bisa sampai reset link. Aman. Kita sekarang login pakai si siapa ya? <laughs> register user baru aja ya, kita register user baru. Ini Verification email Verify dulu Oke okay. Dia udah masuk home nya Sekarang kita log out Nah log out nya itu sudah halaman login gitu ya Kalau kita Hit on udah Oke okay. Aman Sekarang mungkin perlu apa lagi ya Nih Nampilin catatannya ya Catatannya diperbaiki Oke okay. Password Forgot Nah, tadi apa aja ya? Wah uh, banyak ya, lupa gak kecatat. Reset password ini, setup reset password view itu isinya adalah uh, Link Eh, apa ya tadi isinya ya? Reset password view Isinya cuma, oh ini Email hidden Terus email hiddennya ini Email user yang reset Dibuat hidden terus new password, terus confirm new password. Oke, okay. ini isinya. Oke, okay. hmm. enable ini juga, reset password udah, mail udah. Oke, okay. aman, clear nih. Ini, ini udah bisa dijadiin starter ya buat buat login logout sudah ada apa uh, autentikasinya yang nanti teman-teman bisa pakai ini jadi starter kita coba git init oke okay. kita nah ini ya sambil tadi yang perlu di update portofolionya itu ya di sini itu ya ini paling nggak hijau lah gitu kan ketika ada yang lihat si codingannya tambah-tambah Repo baru si nama apa nih Laravel fortify stream ya public repo Oke okay. tambah yang ini Master Hah. Eh. Sorry, sorry. Kok enggak mau? Oke. Okay. Get remote inv Oke. Okay. Starter Starter apa nih? Fortify. Stelah. push. Git push, min min set, upstream, origin, master. Eh, apa yang salah? Upstream, sorry. Oke, okay. nah teman-teman sudah bisa lihat nanti di sini ya, yang semua yang tak codingkan tadi tuh. Oh, masih nge -push. Lemot kah, ke? Oh, kuning ya merah ya di sini ya, oke okay, oke okay, oke, okay. aman, udah masuk. <tuh> Jadi ini udah bisa dicoba buat belajar ini ya, belajar login logoutnya, fortify-nya paling enak pakai ini, pakai apa, pakai Laravel Sail. Nah, Mr. Techno datang lagi. Welcome, welcome. Ini salah satu pelanggan setia. <coughs> monggo mudah-mudahan bermanfaat. Yuk, monggo tanya jawab, guys. Apa oh, ya yang mau didiskusi ini? Jadi ini kita udah udah bisa punya starter yang ada login, uh, logout, register. Standarnya sudah ada. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain kah? Bisa di short di chat yang baru datang juga jangan lupa di like di sub nyalain loncengnya gitu kan biar biar nanti kalau saya nge-stream kapan biar nggak dadak dada tahu gitu oke okay, apalagi ini ya sambil ngeliat-liat Palingnya gini-gini doang ya Rafael tau kalau framework lain nih verify udah masuk mungkin ininya ya usernya yang belum connect nih si ujang maman nih belum bener gimana ya dapetin usernya coba <laughs> laravel get validated user oh get authenticated user oke kita lihat Get login ID. Oh, pakai. Oke, okay. pakai apa sih ini? Helper. Pakai fasad bisa, pakai elver bisa. Ya, kita pakai helper aja. Oke, sebentar ini helper ini di blade bisa nggak ya? Oke. Okay. Si ujang maman itu kan namanya dari template kan ya? Ini header cari si Ujang. Nah, ini kan. Hai, ini kan. Hmm, gini kayaknya ya. Out user gini. Uh, kita butuh name-nya bukan. Udah, sebentar. ID, oke, okay. name. Ini. Sekarang kalau kita reload. Nah, ini udah ganti Udah ganti jadi Stephen gitu ya. Nah, asik ya. Oke, okay, oke, okay. gimana nih? Ada yang ditanyain? Kalau nggak ada kita cukupkan aja streamnya Udah satu jam kayaknya ya Oh, belum sampai satu jam Oke okay deh uh, Thank you buat yang udah hadir Rizky, Akbar Terus Rivaldo, Nova Mr. Techno, sudah selalu hadir uh, Semoga bermanfaat Yang mungkin nonton setelah stream berjalan ya jangan lupa di like di subscribe nyalain loncengnya biar nanti tahu kalau saya nge-stream lagi uh, karena abis gini udah mulai masuk jam kuliah gitu ya jadi streamnya bisa bisa ini bisa ganti-ganti agak jadwalnya gitu ya oke okay, goodbye thank you guys thank you Mr. Tekno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh